Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini diadaptasi dari kisah nyata. Untuk kesamaan nama tokoh semuanya murni kebetulan. Karena semua nama tokoh dan karakter dari cerita ini sudah kami rubah. Tujuan cerita ini adalah untuk memberikan pesan moral, bukan untuk menyudutkan lembaga, agama atau individu tertentu. Tonton sampai selesai kisah ini, karena ada hikmah yang dapat diambil dari kisah ini. Lila, yang cerdas dan penuh pengertian, mulai menyadari bahwa Bagas membawa beban emosional yang berat. Tanpa menekan, ia menawarkan dukungan dan persahabatan. Ia mengajak Bagas untuk berbagi tentang hidupnya dan perasaannya. Bagas, meskipun enggan, mulai merasa sedikit lega ketika ia berbicara dengan Lila. Ia menyadari bahwa meskipun perasaannya untuk Maya masih mendalam, berbicara dengan seseorang yang memahami bisa sedikit meringankan beban hatinya. Seiring berjalannya waktu, Lila membantu Bagas menemukan kembali sedikit kebahagiaan. Meskipun ia tidak menggantikan Maya, kehadiran Lila menjadi sumber kekuatan baru bagi Bagas. Ia mulai perlahan-lahan membuka dirinya untuk kemungkinan baru, meskipun hatinya tetap membawa luka dari masa lalu. Bagas belajar bahwa tidak semua cinta harus berakhir dengan cara yang bahagia, tetapi itu tidak berarti bahwa hidup tidak bisa terus berlanjut dengan cara yang baru dan penuh makna. Di akhir bab ini, Bagas berdiri di depan jendela kamarnya, menatap keluar ke arah kota yang kini tampak sedikit lebih bersahabat. Ia tahu bahwa proses penyembuhan akan memakan waktu, dan cinta yang ia miliki untuk Maya tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Namun, ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya harus melanjutkan perjalanan, dan ia tidak sendirian dalam perjuangannya. Dengan dorongan dari Lila dan dukungan dari teman-temannya, Bagas bertekad untuk mencari arti baru dalam hidupnya dan membuka hatinya untuk masa depan, meskipun kenangan cinta pertamanya akan selalu ada dalam ingatannya. Seiring berjalannya waktu, Bagas mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Kehidupan sehari-hari, meskipun tidak sepenuhnya bebas dari rasa sakit, mulai memiliki sedikit cahaya baru berkat kehadiran Lila. Mereka semakin dekat, dan Bagas merasa dirinya mulai merasa nyaman dengan persahabatan yang tumbuh di antara mereka. Lila adalah seseorang yang bisa diajak berbicara tanpa takut dihakimi, dan hal itu memberikan Bagas rasa kelegaan yang sudah lama ia cari. Namun, meskipun ada kemajuan, hati Bagas masih terikat pada masa lalu. Setiap kali Lila menunjukkan perhatian atau kasih sayang, ia merasa bersalah. Ia tidak ingin menyakiti hati Lila atau memulai sesuatu yang tidak bisa ia hargai sepenuhnya. Bagas sering bertanya pada dirinya sendiri apakah ia siap untuk melangkah maju, atau apakah ia masih terlalu terbelenggu oleh kenangan Maya. Ketidakpastian ini mengganggu kedamaian yang mulai ia rasakan. Suatu sore, ketika Bagas dan Lila duduk di taman kota, Lila mencoba untuk berbicara tentang perasaan mereka. "Bagas, aku tahu kamu masih menyimpan rasa sakit dari masa lalu. Aku ingin kau tahu bahwa aku di sini untukmu, tidak hanya sebagai teman, tetapi juga jika kau ingin berbagi lebih dari itu," jikata Lila dengan lembut. Bagas merasa hati dan pikirannya bergejolak. Ia ingin sekali membalas perasaan Lila, tetapi ia takut tidak bisa memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan Lila. Bagas memutuskan untuk terbuka kepada Lila tentang rasa kesulitan yang ia hadapi. "Lila, aku menghargai semua yang telah kau lakukan untukku, tapi aku masih sangat terikat pada masa lalu. Aku takut jika aku mulai merasa lebih dari sekadar teman padamu, aku akan membawa beban yang tidak adil untukmu." Lila menatap Bagas dengan penuh pengertian. "Bagas, aku memahami situasimu. Cinta tidak selalu harus segera, dan aku tidak ingin memaksakan sesuatu yang tidak kau rasakan. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini." Percakapan itu, meskipun berat, memberikan kejelasan bagi Bagas. Ia mulai menyadari bahwa meskipun ia masih membawa luka dari perpisahan dengan Maya, ia juga perlu memberi diri sendiri izin untuk merasakan cinta dan kebahagiaan kembali. Lila memberinya ruang untuk menyembuhkan, tetapi juga menantangnya untuk mempertimbangkan kemungkinan baru dalam hidupnya. Ini adalah titik balik bagi Bagas, di mana ia harus memilih antara tetap terjebak dalam kenangan atau melangkah ke depan. Pada malam hari, Bagas merenung sendirian di kamarnya, memikirkan apa yang telah dibicarakannya dengan Lila. Ia merasa campur aduk antara rasa bersalah dan keinginan untuk bergerak maju. Kenangan tentang Maya masih menyakitkan, tetapi ia mulai memahami bahwa melanjutkan hidup tidak berarti melupakan. Itu berarti memberi diri sendiri kesempatan untuk mencintai lagi dan membiarkan hati pulih. Bagas tahu bahwa proses ini tidak akan mudah,
tetapi ia bertekad untuk menghadapi tantangan itu. Di hari berikutnya, Bagas merasa lebih siap untuk berbicara dengan Lila tentang perasaannya. Mereka bertemu di kafe yang sama tempat mereka sering menghabiskan waktu. Bagas duduk di seberang meja dari Lila dan memulai percakapan. "Lila, aku ingin kau tahu bahwa aku menghargai semua yang kau lakukan untukku. Aku mulai merasa siap untuk memberi kesempatan pada hubungan kita, meskipun aku tahu perjalanan kita tidak akan mudah." Lila tersenyum, dan ada sinar harapan di matanya. "Aku senang mendengarnya, Bagas. Aku juga tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap menjalani perjalanan ini bersamamu." Mereka berbagi tatapan penuh makna, seolah saling memahami bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru dan menantang. Bagas merasa sedikit lega, seperti beban yang selama ini mengikatnya mulai sedikit terangkat. Dengan langkah penuh harapan, Bagas dan Lila memulai perjalanan mereka menuju hubungan baru. Meskipun bayangan masa lalu masih ada, mereka berdua berkomitmen untuk membangun sesuatu yang baru dan berarti. Bagas menyadari bahwa meskipun cinta pertama tidak akan pernah terlupakan, membuka hati untuk kemungkinan baru adalah bagian dari proses penyembuhan. Dengan dukungan Lila dan keberanian untuk melangkah maju, Bagas mulai melihat masa depan dengan sedikit lebih terang. Bagas dan Lila mulai menjalani kehidupan baru mereka dengan penuh harapan. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengunjungi tempat-tempat baru, dan membangun kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Namun, meskipun Bagas berusaha untuk melihat masa depan dengan optimis, bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Kenangan tentang Maya seringkali muncul, mengganggu kedamaian yang mereka coba ciptakan bersama. Suatu malam, saat mereka berbicara tentang masa depan mereka, Lila merasa ada sesuatu yang mengganggu Bagas. "Bagas, kamu tampak cemas belakangan ini. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" ia tanyanya dengan penuh perhatian. Bagas, meskipun ingin membuka hati, merasa kesulitan untuk mengungkapkan ketidaknyamanannya. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tidak menutupi rasa cemas yang menggerogoti pikirannya. Keesokan harinya, Bagas menerima telepon yang mengejutkan. Seorang teman lama menghubunginya dengan berita buruk, Maya mengalami kecelakaan ringan dan dirawat di rumah sakit. Berita ini membuat Bagas terjaga sepanjang malam, berjuang dengan perasaannya sendiri. Ia merasa bersalah dan bingung, ingin berada di sisi Maya tetapi juga tidak ingin menghancurkan hubungan yang baru saja ia mulai bangun dengan Lila. Sementara itu, Maya, yang telah kembali ke kehidupannya setelah kecelakaan, berjuang dengan perasaannya sendiri. Meski telah mencoba untuk mengatasi segala kesedihan dan rasa sakit, ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang sejak perpisahannya dengan Bagas. Dalam upaya untuk melupakan dan memulai hidup baru, Maya mencoba merajut kembali hubungan dengan teman-teman lama dan meraih kembali kehidupan yang sempat terputus. Suatu hari, Bagas menerima pesan dari Maya yang meminta pertemuan untuk membicarakan sesuatu yang penting. Bagas, meskipun enggan, memutuskan untuk memenuhi permintaan tersebut, merasa bahwa menyelesaikan urusan yang belum tuntas adalah langkah yang perlu diambil. Pertemuan ini, yang diatur di sebuah kafe yang sama tempat mereka sering menghabiskan waktu sebelumnya, dipenuhi dengan ketegangan dan ketidakpastian. Ketika Bagas tiba, ia melihat Maya duduk di sudut kafe, tampak menunggu dengan penuh harapan. Maya menyapa Bagas dengan senyuman lembut yang penuh arti. "Bagas, terima kasih sudah datang. Aku tahu ini mungkin tidak mudah bagimu." Bagas duduk di hadapan Maya dengan hati yang berdebar. "Apa yang ingin kau bicarakan, Maya?" Maya menghela napas dan memulai cerita tentang perjalanan emosionalnya setelah kecelakaan. "Aku telah banyak berpikir tentang kita dan tentang masa lalu. Aku menyadari bahwa aku belum sepenuhnya melupakan semua yang terjadi antara kita. Aku berusaha untuk melanjutkan hidup, tapi aku merasa ada sesuatu yang belum selesai." Bagas merasa hatinya kembali bergejolak saat mendengar kata-kata Maya. Ia mencoba untuk tidak terbawa perasaan, tetapi ketegangan dan rasa bersalah masih sangat kuat. Maya melanjutkan, "Ya, aku ingin memberimu kesempatan untuk mengatakan apapun yang kau rasakan. Aku tidak ingin kita hidup dalam ketidakpastian atau perasaan yang belum terselesaikan. Aku hanya ingin tahu apakah ada kemungkinan kita bisa memulai kembali atau jika kita harus benar-benar menutup bab ini." Bagas merasa terjebak dalam dilema berat. Ia tahu bahwa memilih untuk kembali kepada Maya atau tetap dengan Lila akan memiliki konsekuensi besar. Ketika Bagas kembali ke rumah, ia merasa terbebani oleh keputusan yang harus diambilnya.
Lila merasakan adanya sesuatu yang berbeda dari Bagas dan akhirnya menanyakannya. "Bagas, apa yang terjadi? Kau tampak sangat cemas." Bagas mengungkapkan perasaannya dengan penuh keraguan. "Lila, Maya menghubungiku dan mengatakan bahwa ia masih memiliki perasaan yang belum selesai. Aku harus memikirkan kembali keputusan kita." Lila merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Jadi, apakah kau berpikir untuk kembali kepada Maya?" tanya Lila dengan nada penuh kesedihan. Bagas memandang Lila dengan mata penuh penyesalan. "Aku tidak tahu, Lila. Aku masih berjuang dengan perasaanku. Aku tidak ingin menyakitimu, tetapi aku juga tidak ingin hidup dengan rasa bersalah." Lila, meskipun terluka, berusaha untuk tetap tenang. "Bagas, aku tahu ini adalah waktu yang sulit, dan aku tidak bisa memaksa keputusanmu. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Jika kau merasa perlu untuk menyelesaikan urusanmu dengan Maya, aku akan memberi ruang untukmu. Namun, aku juga butuh kejelasan tentang masa depan kita." Bagas merasakan berat di hatinya, menyadari bahwa ia harus membuat keputusan yang sulit dan menentukan arah hidupnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Lila. Bagas merasa tertekan dengan situasi yang semakin rumit. Kunjungan ke Maya dan reaksi Lila membuat pikirannya semakin kacau. Setelah pertemuan itu, Bagas menghabiskan waktu berhari-hari untuk merenung dan mencoba memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia merasa terbelah antara dua wanita yang memiliki tempat khusus di hatinya, dan setiap keputusan yang diambilnya terasa seperti langkah menuju kehancuran. Sementara itu, Lila merasa semakin terasing dan bingung dengan sikap Bagas. Ketidakpastian tentang masa depan mereka menambah beban emosionalnya. Ia berusaha untuk menunjukkan dukungannya, tetapi semakin hari, rasa sakit dan kesedihan mulai mempengaruhi kesehariannya. Lila merasa bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan pernah sama lagi setelah semuanya. Bagas akhirnya memutuskan untuk menemui Maya sekali lagi, berharap untuk mendapatkan jawaban yang bisa membantunya membuat keputusan akhir. Mereka bertemu di taman, tempat yang tenang dan penuh kenangan. Maya tampak khawatir tetapi juga penuh harapan. "Bagas, apakah kamu sudah memikirkan keputusanmu?" tanyanya dengan penuh perhatian. Bagas mengangguk perlahan, merasa berat dengan setiap kata yang akan diucapkannya. "Ya, aku telah berpikir panjang tentang apa yang harus kulakukan," kata Bagas dengan nada penuh penyesalan. "Aku tahu bahwa keputusan ini akan menentukan masa depan kita semua. Aku harus memilih antara melanjutkan hidup bersama Lila atau memberi kesempatan lagi pada kita." Maya menatap Bagas dengan mata penuh pengertian. "Bagas, aku tidak ingin menjadi alasan kamu menderita. Jika memilih Lila adalah yang terbaik untukmu, aku akan mendukung keputusanmu." Bagas merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Maya. Ia tahu bahwa memilih Lila akan berarti meninggalkan Maya, yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun, ia juga menyadari bahwa melanjutkan hubungan dengan Lila adalah langkah yang harus diambil untuk menemukan kebahagiaan dan stabilitas yang ia cari. Di sisi lain, Lila sudah berada di ambang batas kesabaran dan keputusasaan. Ketika Bagas pulang dari pertemuan dengan Maya, Lila langsung menanyakan hasil dari pertemuan tersebut. "Bagas, apa keputusanmu? Aku sudah tidak bisa lagi menunggu dalam ketidakpastian ini." Suara Lila bergetar dengan emosi. Bagas menatap Lila dengan hati yang berat. "Lila, aku telah memutuskan untuk tetap bersamamu. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tetapi aku percaya kita bisa membangun masa depan bersama." Lila merasakan campur aduk perasaan antara lega dan kesedihan. "Bagas, aku menghargai keputusanmu, tetapi aku juga merasa sakit hati karena semua yang telah terjadi. Aku tidak tahu bagaimana kita akan mengatasi semua ini, tetapi aku ingin mencoba." Bagas merasakan beban berat di pundaknya, menyadari bahwa meskipun keputusan ini memberi kejelasan, ada luka yang dalam yang harus mereka sembuhkan. Dengan keputusan yang telah diambil, Bagas dan Lila mulai berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun, meskipun mereka bertekad untuk melanjutkan hidup bersama, mereka tahu bahwa luka emosional dan ketidakpastian masa lalu akan terus menghantui mereka. Bagas dan Lila harus berjuang menghadapi realitas baru mereka, sementara Maya, yang kini merasa terluka dan kehilangan, harus melanjutkan hidupnya sendiri, berusaha untuk menemukan cara untuk mengatasi kesedihannya dan membangun kembali kehidupannya. Kehidupan Bagas dan Lila tampaknya mulai memasuki fase baru,
namun bekas luka dari masa lalu masih membayangi setiap langkah mereka. Meski Bagas berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka, Lila merasa bahwa keputusannya untuk tetap bersama Bagas bukanlah solusi ajaib untuk semua masalah yang mereka hadapi. Rasa sakit yang ditinggalkan oleh kehadiran Maya tetap terasa seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Sementara itu, Maya berusaha untuk melanjutkan hidupnya dengan mencoba memfokuskan diri pada pekerjaannya dan hobinya. Namun, setiap kali ia mendengar berita tentang Bagas dan Lila, hatinya terasa perih. Teman-teman Maya mulai khawatir melihat kondisi emosionalnya yang menurun. Mereka mendorong Maya untuk mencari dukungan dan berbicara dengan seorang konselor, tetapi Maya merasa enggan untuk melakukannya, takut membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Bagas dan Lila mencoba untuk mengisi waktu mereka dengan aktivitas bersama, berusaha untuk mempererat hubungan mereka. Namun, ketegangan sering muncul, terutama ketika topik masa lalu atau kenangan tentang Maya tidak sengaja terungkap. Lila berusaha untuk tetap positif, tetapi terkadang rasa sakitnya tampak terlalu berat untuk dipikul. Bagas, meski berusaha keras, merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi Lila dan merasa tertekan oleh perasaannya sendiri. Satu malam, Bagas terbangun dari tidurnya dengan perasaan cemas yang tak tertahan. Ia memutuskan untuk pergi ke taman, tempat yang pernah menjadi saksi banyak kenangan indah dan pahit. Di sana, ia bertemu dengan Maya yang kebetulan juga berada di tempat yang sama, mencari ketenangan. Ketika mereka saling bertatapan, suasana terasa penuh emosi dan kesedihan. Bagas, aku tidak tahu harus kemana, jikata Maya dengan suara penuh rasa sakit. Bagas merasa hatinya bergetar mendengar suara Maya yang penuh kesedihan. Maya, aku tahu aku telah membuat keputusan yang sulit, dan aku tidak pernah berniat menyakiti kamu. Aku hanya berusaha untuk menemukan jalan terbaik untuk semua orang. Maya mengangguk, matanya penuh air mata. Aku mengerti, Bagas. Aku hanya ingin kamu tahu betapa sulitnya bagiku untuk melupakan semua ini. Tapi aku juga tahu bahwa aku harus melanjutkan hidup. Kembali ke rumah, Lila merasa ada yang aneh saat Bagas pulang larut malam. Meski ia tidak mengatakan apa-apa, Lila bisa merasakan ketegangan yang belum sepenuhnya hilang. Lila mulai meragukan keputusan mereka, bertanya-tanya apakah hubungan mereka akan benar-benar bisa pulih dari semua luka dan ketegangan yang ada. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagas dan Lila akhirnya memutuskan untuk menghadapi masalah mereka secara terbuka. Mereka mengatur sesi percakapan yang jujur tentang perasaan dan harapan masing-masing. Lila, aku tahu kita berdua mengalami banyak hal, dan aku ingin kita berbicara tentang bagaimana kita bisa bergerak maju, jikata Bagas dengan tulus. Lila menghela napas dalam-dalam sebelum menjawab, "I Bagas, aku mencintaimu dan ingin kita berusaha, tetapi aku juga merasa kita perlu mengatasi luka-luka ini agar kita bisa benar-benar sembuh." Mereka memutuskan untuk mencari terapi pasangan untuk membantu mereka berdua menyembuhkan luka emosional dan membangun kembali kepercayaan. Meski perjalanan mereka tidak mudah dan penuh tantangan, Bagas dan Lila bertekad untuk berjuang bersama dan menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Bagas dan Lila memulai sesi terapi pasangan mereka dengan harapan baru, bertekad untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah retak. Terapi ini dimulai dengan seorang konselor berpengalaman yang membimbing mereka melalui berbagai teknik untuk membuka komunikasi dan memahami perasaan masing-masing. Setiap sesi terasa seperti perjalanan emosional yang berat, namun mereka merasa perlahan mulai melihat adanya kemungkinan untuk perbaikan. Selama sesi-sesi terapi tersebut, Bagas dan Lila mulai mengungkapkan perasaan terdalam mereka. Bagas mengakui betapa sulitnya baginya untuk menghadapi rasa bersalah dan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Lila, di sisi lain, berbagi rasa sakitnya yang mendalam akibat perasaan ditinggalkan dan keputusasaannya. Konselor membantu mereka untuk menggali akar masalah yang lebih dalam dan memberikan strategi untuk membangun kembali kepercayaan yang telah hilang. Di luar terapi, Lila dan Bagas berusaha untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berkomitmen untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama dan menciptakan kenangan baru yang positif. Namun, tantangan tidak hilang begitu saja. Ketegangan kadang masih muncul, terutama ketika masalah lama atau ketidakpastian tentang masa depan terungkap kembali. Sementara itu, Maya semakin merasa terasing dan kesepian. Teman-temannya terus mendukungnya untuk maju, tetapi Maya merasa terjebak dalam lingkaran kesedihan dan penyesalan. Ia mulai mengalihkan perhatian dengan mengikuti kursus-kursus baru dan mencari cara untuk menemukan kembali jati dirinya. Meskipun usaha ini membantu,
rasa kehilangan dan kesedihan tetap menghantui setiap langkahnya. Suatu malam, Maya secara kebetulan bertemu dengan seseorang yang baru di kota, seorang pria yang ramah dan penuh perhatian. Mereka mulai berbicara dan menjalin pertemanan, yang perlahan-lahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Maya merasa sedikit terhibur dengan kehadiran baru ini, meskipun ia masih sering memikirkan masa lalunya dan hubungan yang telah berlalu. Bagas dan Lila, di sisi lain, terus berjuang untuk memperkuat ikatan mereka. Mereka menghadapi tantangan dan konflik dengan lebih terbuka dan jujur, berusaha untuk mengatasi perbedaan dan menemukan solusi bersama. Mereka mulai merasa lebih saling mendukung dan memahami satu sama lain, meskipun perjalanan penyembuhan masih jauh dari selesai. Lila merasa bahwa sedikit demi sedikit, mereka mulai mengembalikan rasa kepercayaan dan kedekatan dalam hubungan mereka. Namun, ia tetap merasa ada hal-hal yang harus diatasi agar mereka bisa benar-benar memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Bagas juga menyadari bahwa perjalanannya untuk menyembuhkan diri dan memperbaiki hubungan tidak akan pernah benar-benar selesai, tetapi ia berkomitmen untuk terus berusaha. Maya, dengan dukungan dari teman-temannya dan hubungan baru yang sedang berkembang, mulai merasa sedikit lebih baik. Meskipun proses penyembuhannya panjang dan penuh liku, ia berusaha untuk menerima kenyataan dan membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Dengan waktu dan usaha, Maya berharap bisa menemukan kebahagiaan dan keseimbangan baru dalam hidupnya, sambil meninggalkan kenangan lama yang mungkin akan tetap menjadi bagian dari dirinya tetapi tidak lagi menguasai hidupnya. Bagas dan Lila merasakan dampak dari terapi pasangan yang telah mereka jalani. Meskipun ada kemajuan dalam hubungan mereka, bayangan masa lalu kadang masih menghantui. Bagas sering terjaga di malam hari, terbangun oleh mimpi buruk yang mengingatkan pada ketegangan dan kesalahan yang telah terjadi. Ia berusaha keras untuk tidak membiarkan rasa bersalah dan keraguan merusak kemajuan yang telah mereka capai. Sementara itu, Lila berusaha untuk menghibur diri dengan kegiatan sehari-hari dan berfokus pada hal-hal positif dalam hidupnya. Namun, ia tidak bisa menghindari rasa cemburu dan ketidakpastian yang muncul ketika Bagas terlihat lebih sering memikirkan masa lalu. Lila merasa terjebak di antara keinginan untuk memperbaiki hubungan dan ketidakmampuan untuk melupakan luka yang masih segar. Kunjungan ke rumah teman-teman atau acara sosial seringkali menjadi momen sulit bagi Lila. Setiap kali Bagas berinteraksi dengan orang-orang yang pernah terlibat dalam masalah mereka, Lila merasa cemas dan tidak nyaman. Rasa ketidakamanan ini kadang membuatnya menarik diri dari pergaulan sosial dan lebih memilih menghabiskan waktu di rumah. Bagas, menyadari hal ini, berusaha untuk memberi dukungan lebih, tetapi kadang merasa sulit untuk memenuhi ekspektasi Lila. Di luar kehidupan sehari-hari mereka, Maya semakin nyaman dengan hubungan barunya. Pria yang baru dikenal, Adrian, memberi Maya perhatian dan rasa nyaman yang selama ini ia cari. Meskipun Maya merasa sedikit bersalah karena cepat move on, Adrian mampu membuatnya merasa lebih baik dan mengalihkan perhatiannya dari masa lalu yang penuh luka. Maya mulai menganggap Adrian lebih dari sekadar teman dan mulai membuka diri untuk kemungkinan hubungan yang lebih serius. Bagas, yang kini lebih fokus pada perbaikan hubungan dengan Lila, merasakan ketegangan yang meningkat di antara mereka. Ia mulai menganggap serius setiap perbedaan pendapat dan berusaha keras untuk membuat Lila merasa dicintai dan dihargai. Namun, setiap usaha tampaknya menjadi sebuah perjuangan berat karena bayangan masa lalu dan ketidakpastian yang terus mengganggu pikiran mereka. Suatu hari, saat sedang makan malam bersama, Lila dan Bagas menghadapi ketegangan yang hampir tidak bisa dihindari. Topik tentang masa lalu muncul dalam percakapan mereka, dan ketegangan tersebut berubah menjadi pertengkaran yang emosional. "Kenapa kita selalu kembali ke masalah yang sama?" ditanya Lila dengan nada marah. "Aku merasa seperti kita tidak pernah benar-benar maju," jawab Bagas, frustrasi. Maya, di sisi lain, merasa lebih bahagia dengan kehadiran Adrian. Mereka mulai merencanakan masa depan bersama dan sering berbicara tentang kemungkinan untuk membangun sesuatu yang berarti. Namun, Maya tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalu dan sering merasa bingung antara rasa bahagia baru dan kenangan yang masih membekas di hatinya. Saat Lila dan Bagas berjuang untuk mengatasi konflik mereka, Maya mencoba untuk menemukan keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Ia menyadari bahwa meskipun perasaannya terhadap Bagas belum sepenuhnya hilang, ia perlu memberi kesempatan pada hubungan barunya dengan Adrian. Dengan waktu, Maya berharap bisa mencapai kedamaian dalam hatinya dan mengatasi semua luka yang pernah ada, sementara Bagas dan Lila terus berusaha untuk membangun kembali kehidupan mereka bersama. Ketegangan antara Bagas dan Lila semakin memuncak. Meski telah melalui berbagai sesi terapi dan usaha untuk memperbaiki hubungan mereka,
Ketidakpastian dan konflik terus mengganggu kedamaian yang mereka dambakan. Bagas merasa seolah setiap langkah maju diiringi dengan dua langkah mundur. Lila, di sisi lain, merasa semakin lelah menghadapi emosi yang tak kunjung reda, dan seringkali mereka berdua merasa terjebak dalam lingkaran masalah yang tidak berujung. Ketika Bagas kembali larut malam dari pekerjaan, Lila merasakan dorongan untuk melakukan perubahan. Ia menyadari bahwa mereka perlu mengambil langkah lebih besar daripada sekadar menghadapi masalah sehari-hari. Lila memutuskan untuk berbicara dengan konselor mereka tentang kemungkinan untuk melakukan perjalanan bersama sebagai cara untuk menyegarkan hubungan mereka dan memperdalam ikatan emosional mereka. Selama sesi terapi berikutnya, Lila mengungkapkan keinginannya untuk melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang mereka berdua pernah impikan. Bagas, meski awalnya skeptis, akhirnya setuju setelah mendengar betapa pentingnya bagi Lila. Mereka merencanakan perjalanan ke Bali, berharap bahwa suasana baru dan waktu bersama yang berkualitas dapat membantu mereka mereset hubungan dan mengatasi masalah yang telah mengganggu mereka. Sementara itu, Maya dan Adrian semakin serius dalam hubungan mereka. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan merencanakan masa depan. Adrian tampak benar-benar mengerti Maya dan memberinya dukungan yang selama ini ia cari. Namun, ketika Maya mendengar kabar tentang rencana perjalanan Bagas dan Lila, ia merasa tertekan dan cemas. Ia bertanya-tanya apakah hubungan barunya dengan Adrian bisa bertahan dan bagaimana masa lalunya akan mempengaruhi perasaannya. Ketika Bagas dan Lila tiba di Bali, mereka disambut oleh keindahan pulau tersebut. Mereka mencoba berbagai aktivitas bersama, mulai dari menjelajahi pantai hingga berkunjung ke tempat-tempat budaya. Selama perjalanan ini, mereka mulai merasakan kedekatan yang hilang, meskipun masalah lama tidak sepenuhnya hilang. Setiap momen penuh dengan keintiman dan refleksi, namun ketegangan yang tersisa tetap ada di antara mereka. Pada malam terakhir di Bali, Bagas dan Lila duduk bersama di tepi pantai, melihat matahari terbenam. Mereka berbicara tentang masa depan mereka dan perasaan mereka selama perjalanan. Lila mengungkapkan rasa syukurnya atas usaha Bagas dan menegaskan bahwa mereka perlu terus berusaha untuk mencapai kebahagiaan bersama. Bagas, dengan penuh harapan, setuju bahwa mereka harus tetap berjuang dan tidak menyerah pada kesulitan. Di sisi lain, Maya menghadapi perasaan campur aduk saat Adrian mengajaknya untuk menghadiri sebuah acara penting. Ia merasa tertekan karena tidak bisa sepenuhnya melupakan masa lalunya, tetapi Adrian terus memberinya dukungan. Maya berusaha untuk menikmati acara tersebut dan mengabaikan pikiran tentang masa lalu, berharap bahwa langkah ini akan membantunya mengatasi rasa cemas dan membangun kepercayaan diri dalam hubungan barunya. Dengan perjalanan Bagas dan Lila di Bali sebagai titik balik, mereka kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih positif, meskipun perjalanan menuju pemulihan masih panjang. Sementara itu, Maya berusaha menyeimbangkan kehidupan barunya dengan Adrian, berharap bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Semua karakter menghadapi perjalanan emosional mereka masing-masing, berjuang untuk mencapai penyembuhan dan harapan baru di tengah bayangan masa lalu yang masih menghantui mereka. Dengan kembalinya Bagas dan Lila dari Bali, hubungan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Mereka merasa lebih terhubung dan berkomitmen untuk menjaga kemajuan yang telah mereka capai. Namun, perjalanan ini juga membuka mata mereka pada kenyataan bahwa proses pemulihan tidak pernah mudah atau instan. Mereka menyadari bahwa setiap hari adalah perjuangan, dan mereka harus tetap bekerja keras untuk mengatasi masalah yang tersisa. Maya, di sisi lain, merasa terombang-ambing antara hubungan barunya dengan Adrian dan perasaan yang masih mengganggunya tentang masa lalu. Hubungan mereka dengan Adrian semakin dalam, tetapi Maya tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kenangan dan perasaan yang tersisa dari masa lalunya dengan Bagas. Adrian, yang semakin memahami dilema Maya, memberikan dukungan penuh namun merasa terbebani oleh ketidakpastian Maya terhadap masa depan. Suatu hari, Bagas mendapatkan kabar bahwa Lila menghubungi Maya. Bagas merasa cemas dan terkejut karena tidak pernah mengira Lila akan mencoba berkomunikasi dengan Maya setelah semua yang terjadi. Lila menjelaskan kepada Bagas bahwa ia ingin berbicara dengan Maya untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud menyakiti siapapun. Lila juga ingin menawarkan kesempatan untuk berdamai dan menyelesaikan masalah yang tersisa. Maya, meskipun awalnya ragu, setuju untuk bertemu dengan Lila. Pertemuan ini menjadi momen emosional, di mana Lila dan Maya saling mengungkapkan perasaan dan ketidakpastian yang mereka rasakan. Lila meminta maaf atas segala kesalahan dan dampak yang ditimbulkan pada Maya, sementara Maya mengungkapkan rasa sakit dan frustrasinya.
Diskusi ini membawa keduanya pada pemahaman yang lebih dalam dan memungkinkan mereka untuk mencapai resolusi yang mereka butuhkan. Sementara itu, hubungan Bagas dan Lila semakin menguat setelah pertemuan tersebut. Mereka belajar untuk lebih memahami satu sama lain dan berkomitmen untuk melanjutkan perjalanan mereka bersama dengan lebih banyak kesadaran dan saling pengertian. Bagas merasa lega dan berterima kasih karena Lila telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah dan meminta maaf kepada Maya, yang juga membantunya merasa lebih tenang tentang masa lalu. Maya, setelah pertemuan dengan Lila, merasa lebih mampu untuk memfokuskan diri pada hubungan barunya dengan Adrian. Ia mulai membuka hati dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk masa depan bersama Adrian. Walaupun kenangan masa lalu tidak sepenuhnya hilang, Maya merasa lebih siap untuk melanjutkan hidup dan membangun sesuatu yang positif dengan Adrian. Di akhir cerita, semua karakter mengalami perubahan dan pertumbuhan yang signifikan. Bagas dan Lila akhirnya menemukan cara untuk membangun kembali hubungan mereka dengan lebih kuat dan saling mendukung. Maya juga menemukan kedamaian dan kebahagiaan baru dalam hubungan barunya dengan Adrian, meskipun bayangan masa lalu masih terkadang mengganggu. Cerita ini mengajarkan bahwa penyembuhan dan perbaikan memerlukan waktu, usaha, dan keberanian untuk menghadapi kenyataan serta menerima perubahan.